Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semuanya, sering kita jumpai sekarang ini banyak orang yang lagi kesulitan dalam berusaha, usahanya jatuh dan sebagainya. Mungkin bisa jadi apa yang kita lakukan kurang melibatkan banyak orang. Karena usaha, hasil itu, kepuasan hidup itu tidak hanya untuk diri dan keluarga saja. Dengan mencari rezeki, kita bisa melibatkan banyak orang. Dengan melibatkan banyak orang, bukan mengurangi rezeki kita. Justru dengan melibatkan banyak orang, akan menambah rezeki kita. Kenapa? Karena rezeki-rezeki mereka melalui kita. Jadi dengan banyak melibatkan orang, banyak manfaatnya, banyak yang mendoakan baik, dan yang pasti insya Allah usaha kita diberkahi. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang libatkan banyak orang. Dan semakin banyak orang yang terlibat di dalam usaha kita, insya Allah usaha kita berkah, banyak bermanfaat buat orang lain, dan yang pasti kita akan mendapat tambahan lebih karena banyak orang yang mendoakan buat kita. Oke, sahabat muslim, terus bekerja, berkarya, berinovasi, dan luruskan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.